Audio Jungle. Audio Jungle. Satunya adalah kabupaten yang tersebar di tiga pulau besar dan beberapa pulau kecil. Sehingga memang ketika kita berbicara tentang jangkauan di NTT sangat luas, itu yang pertama. Yang kedua, pembentukan kemarin, pembentukan cukup, ya cukup lumayan lah. Kita ketika kita berbicara kos atau finansial, ya lumayan besar. Karena kami harus dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Kembali ke tema, ketika kita berbicara tentang masa depan pekerja migran Indonesia, dalam hal ini kalau kita di Kapten menamakan sebagai anak bangsa, selama ini kan masih terlalu banyak kasus-kasus seperti terjadi human trafficking, di mana saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang berangkat, diberangkatkan oleh perusahaan-perusahaan tanpa memiliki skill, tanpa memiliki keterampilan, tanpa memiliki kemampuan, ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya sebenarnya. Sehingga apa yang terjadi, sampai di sana apa yang mereka dapatkan adalah perlakuan yang tidak wajar. Kembali kepada perlindungan PMI sendiri, itu kan sebenarnya tugas dan tanggung jawab sebenarnya terhadap pemerintah. Cuma apa daya, pemerintah juga tidak mampu untuk meng-cover kejadian dari satu kejadian yang lain. Karena kita berbicara tentang masa tenaga kerja atau masa depan PMI, ketika kita berbicara tenaga kerja, mungkin saya harus klasifikasikan bahwa tenaga kerja itu dibagi tiga kelompok. Yang pertama itu adalah di mana tenaga kerja terdidik, kemudian tenaga kerja terampil, dan ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik. Dalam catatan saya, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki atau suatu keahlian di bidang tertentu. Sementara tenaga kerja yang terampil adalah secara individu orang tersebut memiliki keterampilan khusus. Nah, sementara yang tidak terdidik atau bahkan tidak punya yang saya maksudkan di sini tenaga tidak terdidik itu adalah tenaga kerja yang kerjanya memang tenaga kasar, karena hanya mengandalkan tenaga saja, tidak mengandalkan skill, tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman. Nah, yang selama ini adalah tenaga kerja yang tidak terdidik, itulah yang dikumpulkan, kemudian diekspos, dan dikirim ke negara penempatan. Sehingga apa yang terjadi di sana, kalaupun saya ambil contoh, misalkan saya sebagai majikan atau tuan di suatu perusahaan, atau di rumah tangga, atau di mana saja, ketika saya sudah membayar mahal untuk mendatangkan tenaga kerja, kemudian tenaga kerja itu tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak punya pengalaman, tidak punya keterampilan, apa yang terjadi? Tentu saja kan saya dirugikan. Secara finansial, secara ekonomi saya dirugikan. Nah, jika terjadi tindak kekerasan, ya apa yang mau dibilang? Memang kesalahan kita sebenarnya. Bukan kesalahan pemerintah semata-mata, tapi kesalahan semua unsur elemen masyarakat, baik itu dari orang tuanya, dari lingkungannya, sampai ke tingkat pemerintahan, itu kesalahan semua. Karena memberangkatkan anak bangsa yang sama sekali tidak punya kemampuan atau tidak punya skill. Nah, maka dari itu, dengan hadirnya Kapten, saya bersyukur sekali ketika disodorkan untuk menjadi salah satu badan pengurus Kapten. Saya bersyukurnya begini, karena saya berharap dengan hadirnya Kapten ini menjadi satu solusi bagi saudara-saudari kita, khususnya di tanah Pulau Bamora ini.
untuk meningkatkan skill, meningkatkan daya saing, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, bahwa sebenarnya apa yang orang lain pikirkan tentang tentang tenaga kerja yang dari sini setidaknya bisa menjadi daya saing untuk daerah lain. Jadi tidak lagi kita memberangkatkan namanya saudara-saudara kita atau saudari-saudari kita dengan berangkat tanpa skill, berangkat tanpa pengetahuan. Bahkan banyak yang saya pernah dengar cerita kasus, banyak yang diberangkatkan tanpa punya dan bahasa. Bagaimana kita bisa berpikir logis ketika orang itu tidak punya keterampilan bahasa terhadap satu negara yang dituju, sampai di sana dia harus komunikasi dengan bahasa apa? Itu yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah skill. Setidaknya kalau sudah mengerti tentang bahasa, paling tidak skill mereka bisa pelajari. Tapi bagaimana mereka belajar skill, belajar keterampilan, sementara bahasa sendiri dia tidak nyambung sama sekali. Itu adalah kesalahan fakta. Dan saya harap dengan hadirnya kapten di tanah Flobamora ini menjadi satu wadah yang terbaik untuk saudara-saudara kita, supaya menjadi satu payung, memberdayakan dulu masyarakatnya, memberdayakan dulu saudara-saudara kita, memiliki keterampilan, memiliki keahlian, baru bisa diberangkatkan. Entah itu butuh proses yang lama, ya tidak masalah, kita tidak perlu kejar jumlah banyaknya orang, tapi bagaimana kita menjadikan orang itu dulu punya daya saing, punya nilai jual, kemudian kita berangkatkan, sehingga sampai di negara penempatan, sampai di negara tujuan, mereka bisa bekerja dengan tenang, punya perlindungan hukum yang jelas, dan punya, artinya dari perusahaan atau dari tempat mereka bekerja, boleh dibilang menjadi orang yang disukai atau menjadi orang yang dicintai, karena punya keterampilan kerja khusus. Kurang lebih pemahamannya seperti itu. Dan terkait keadaan kita di sini, bahwa apa yang selama ini terjadi sebelum hadirnya kapten, saya berharap ke depannya kapten adalah solusi yang terbaik buat saudara-saudara kita di NTT, di tanah Flobamora. Jadi artinya saya ingin menyampaikan secara khusus juga bagi teman-teman pengurus di DPW, khususnya kita di Flobamora sini, bahwa kita jangan tergiur dengan jumlah banyaknya orang yang harus kita berangkatkan, tapi bagaimana, bukan hanya saja kita fokus kepada pemberangkatan tenaga kerja, kalau perlu kita juga fokus terhadap pemberdayaan masyarakat kita di sini, pemberdayaan masyarakat lokal. Saya sangat tertarik dengan hadirnya satu badan otonom di Kapten, yaitu Aliansi Tanah, karena Aliansi Tanah ini bagaimana memberdayakan masyarakat, mencintai lingkungannya, membangun daerahnya tanpa sebenarnya harus ke luar negeri untuk bekerja. Justru dia bisa menghasilkan, berkembang lebih bagus, sukses lebih banyak di daerahnya sendiri. Dan itu ketika seorang, misalkan saya akan memberikan gambaran, misalkan satu orang memiliki lahan, taruhlah 1 hektar. Ketika dia menanami entah itu padi, entah itu kebun sayur mayur dan lain sebagainya, tentu saja bukan satu orang sebenarnya bekerja, tetapi banyak orang yang bisa melibatkan di situ. Artinya terserap, disitulah terserap tenaga kerja sebenarnya. Karena ketika kita bicara tentang tenaga kerja itu kalau diklasifikasikan bukan saja hanya tenaga kerja yang di kantor, bukan, itu bukan tenaga kerja. Karena begini pemahaman saya tentang tenaga kerja, siapapun yang bekerja dan mendapatkan upah, dia adalah tenaga kerja, atau bahasa kasarnya dia adalah buruh. Entah itu dosen, entah itu dia S1 atau S2 gelarnya, bahkan S3 pun ketika dia masih bekerja di suatu perusahaan kemudian menghasilkan upah, dia adalah buruh. Bagaimana caranya lepas dari buruh? Hanya satu caranya lepas dari buruh, yaitu keluar dari pekerjaan nyaman Anda sekarang dan jadilah pengusaha. Maka Anda adalah owner. Ketika Anda menjadi owner, di saat itulah Anda punya ruang besar untuk menggait saudara-saudara kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya tertarik sekali dengan kapten, di mana kapten punya program
bagi anak-anak bangsa yang diberangkatkan hari ini misalkan, kemudian bekerja di suatu negara penempatan, bekerja di perusahaan atau di mana saja dia bekerja, punya keterampilan khusus dan boleh perpanjang kontrak hanya satu kali. Nah, pada tahun keempat misalkan setelah perpanjangan kontrak yang pertama, dia pulang, kemudian masih ada lagi pendampingan dari kapten. Pendampingannya apa? Hasil dari dia yang dia dapatkan ketika bekerja di luar negeri, kemudian dia bangun satu usaha didampingi oleh kapten, kalau tidak salah Japri ya, Japri kalau tidak salah pendampingan itu dijadikan pengusaha dengan catatan bahwa ketika dia membuka usaha maka dia punya kewajiban untuk mempekerjakan satu minimal 1-2 orang dari lingkungan sekitarnya. Dan itu adalah program yang sangat bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan 1000 orang saja berangkat dari kapten kemudian pulang, 1000 orang masing-masing merekrut 2 orang ketika sudah jadi pengusaha, itu kali berapa banyak orang yang akan kehilangan, yang akan mendapatkan pekerjaan. Artinya mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Itu luar biasa. Dan itu bisa terjadi setahun atau setiap tahun kan, itu jumlah pengangguran yang selama ini disampaikan kurang lebih 9-10 juta, mungkin dalam waktu 5-6 tahun ke depan tidak ada lagi pengangguran di Indonesia. Inilah mimpi besar kapten yang membuat saya sangat termotivasi untuk bergabung di kapten, karena selain mengajar untuk memiliki keterampilan juga memberdayakan masyarakat. Salah satu contoh yang mungkin akan kami terapkan di NTT, ketika satu keluarga anaknya berminat bekerja di luar negeri, kami tidak akan lepas orang tuanya. Kami akan data dia sebagai apa, pekerjaannya apa, berapa orang dalam rumah tangga itu. Ketika misalkan orang tuanya adalah seorang petani, maka kami libatkan aliansi tanah untuk mengajari dia bertani secara organik tanpa menggunakan bahan kimia. Kenapa? Karena masih punya kepentingan di situ. Ketika hasilnya berkesinambungan atau berkelanjutan dari hasil pertaniannya, maka ada UMKM yang akan mengambil hasil dari petani tersebut, sehingga anaknya menghasilkan di luar negeri, orang tuanya menghasilkan di dalam negeri. Ini adalah mimpi besar yang saya kira kita semua di pengurus kapten harus satu visi dan satu misi. Entah bagaimanapun dan seperti apapun itu nanti rencananya dan berapa lama itu akan bisa tercapai, tapi kalau kita semua sama-sama satu pikiran, satu potensi dengan cara berpikir kita, saya pikir pekerjaan ini menjadi ringan. Dan bukan hanya kita bicara tentang tanah di Pulau Bamora, tetapi kalau bisa secara nasional, seluruh Indonesia. Dan mudah-mudahan malam ini juga dari 25 orang yang hadir ini, mudah-mudahan ya kurang lebih ada 50% lah DPW juga yang ikut bergabung dalam Zoom malam ini. Sehingga setidaknya malam ini kita bisa sharing, kita bisa saling mengisi apa yang kurang di daerah masing-masing, apa yang punya kelebihan di daerah masing-masing. Karena bicara tentang masa depan PMI, pekerja migran Indonesia, itu bukan bicara tentang perorangan, tapi bicara skala besar. Skala besar dalam hal ini yang saya maksudkan adalah bahwa semua unsur dan komponen atau elemen pengurus, mulai dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai ke lembaga LED, itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan ketika kita bicara tentang masa depan PMI. Semua harus bersinergi, satu visi dan satu tujuan. Karena pondasi yang sama, atap yang sama, dengan pintu yang sama, maka tidak ada yang bisa menyampaikan bahwa dari DPW ini pekerjaannya seperti ini, dari DPWB harus seperti ini, dari DPC harus seperti ini. Tetapi paling tidak kita adalah satu pintu, satu atap, satu pondasi, satu rumah. Itu yang pemahaman yang mungkin malam ini setidaknya kita bisa sama-sama membangun. Kemudian berbicara tentang potensi usaha, karena tadi juga sempat disampaikan bahwa selain untuk PMI, kita juga berbicara tentang usaha. Kebetulan usaha saya adalah bergerak di bidang kelautan, yaitu pelayaran dan ekspedisi. Kebetulan saya ada pegang 4 perusahaan, itu perusahaan pribadi semua.
memang awalnya dulu agak sulit ketika kita tidak tenggelam di dalam usaha. Tapi setelah saya mendalami, saya tenggelam, apa yang terjadi, saya melihat bahwa ternyata peluang itu sangat banyak, peluang itu sangat bagus, dan alhamdulillah hari ini cukup banyak yang bersyukur sekali, cukup banyak orang juga yang bisa saya hidupi. Artinya banyak orang karyawan yang dulunya tidak punya pekerjaan, bahkan tidak punya keterampilan, perlahan-lahan saya ajar, mereka bisa mandiri. Bagi saya itu bukan satu persaingan, bukan. Bagi saya itu adalah suatu keberhasilan. Seorang pemimpin bisa dikatakan berhasil ketika dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Tapi orang tidak bisa dikatakan pemimpin ketika dia berdiri sendiri, yang lain sebagai anak buah. Itu adalah bos, tapi bukan pemimpin. Jadi ketika berbicara tentang kesuksesan, kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana cara berpikir kita, bagaimana cara bertindak kita, bagaimana mengaplikasikan ilmu yang kita dapat, kita aplikasikan dalam aplikasikan kepada teman-teman kita. Dan di perusahaan saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah anak buah, tapi mereka adalah keluarga. Ketika diperlakukan sebagai keluarga, maka disitulah terlihat seperti apa perusahaan itu akan menanjak sangat cepat ke atas. Setidaknya apa yang saya sampaikan ini adalah sedikit dari ilmu yang pernah saya terapkan dari mentor-mentor saya yang diajarkan kepada saya. Sampai hari ini pun saya masih selalu belajar. Walaupun saya pernah ketemu dengan mentor-mentor saya, tapi saya selalu belajar secara online. Dan itu hasilnya luar biasa. Seperti ngopi naik malam ini. Sebenarnya ilmu yang bagi teman-teman yang tidak mengikuti ini kehilangan informasi dan ilmu sebenarnya. Karena mereka menganggap ini hanyalah bicara-bicara ringan. Padahal sebenarnya justru dari bicara ringan itulah ilmu kita bisa dapatkan. Banyak terselip ilmu pengetahuan atau rahasia-rahasia sukses seseorang disampaikan pada saat, bukan pada saat acara resmi sebenarnya, pada saat bicara-bicara ringan. Makanya saya selalu belajar banyak dengan orang-orang sukses, saya bergaulnya dengan orang-orang sukses supaya bisa ketularan suksesnya. Karena setiap manusia itu memiliki apa berangkat dari lingkungannya itu. Jadi ketika kita berpikir mau memajukan masa depan PMI, mari kita sama-sama berpikir bahwa PMI kita harus angkat dulu derajatnya sebelum diberangkatkan. Ketika mereka sudah bisa selevel dengan apa yang kita ketahui, apa yang harus dilaksanakan di tempatnya, sudah sampai di tingkat itu, maka dia ketika dia berangkat sebenarnya dia sudah orang sukses. Jadi ketika kembali dia tidak, walaupun sebenarnya dia mantan, setidaknya dia jadi pengusaha di tempatnya atau di lingkungannya dia. Kurang lebih mungkin begitu, Kanda Amir. Kalau ada mau tambahan silakan dari saya seperti itu. Karena saya lihat waktunya sudah pas 20 menit ini. Siap-siap, terima kasih. Saya kira banyak info yang masuk di kesempatan diskusi ini ya. Tadi dipaparkan bahwa tenaga kerja di Pulau Fulbamora ini kan lumayan rumit ya. Pertama adalah peningkatan skill kita belum mewadahi, kemudian keterampilan di masyarakat di NTT juga masih dianggap minim, dan tingkat masyarakat yang berpendidikan juga masih berkurang. Jadi banyak problem yang harus dibenahi. Saya kira itu menjadi tugas Kapten Indonesia di tingkat wilayah Nusa Tenggara Timur. Bang Baharudin ini kan tadi berbicara tentang bagaimana menghidupi apa namanya yang sudah sukses sebagai pengusaha di pelayaran dan di ekspedisi. Mungkin sekaligus bisa menceritakan bagaimana tips-tipsnya dari awal, dari titik nol mendirikan perusahaan itu, kemudian bisa meng-hire beberapa orang di dalamnya dan sampai hari ini bisa bertahan. Sedikit mungkin bisa ini sambil nanti setelah itu kita memberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Terima kasih. Baik, baik. Siap, siap. Terima kasih, Bang Amir. Jadi ketika itu saya sebagai karyawan juga. Saya sebagai karyawan, kalau bicara soal penghasilan, lumayan lah untuk tingkat di sini. Lumayan. Mereka bisa terima 3 bulan gajinya, saya cukup 1 bulan untuk penghasilan mereka.
Tetapi ketika perusahaan itu saya kelola selama 5 tahun, dari satu kapal menghasilkan satu kapal lagi. Bahkan kontrak-kontraknya sudah dipercayakan kepada saya semua, kontrak-kontraknya sampai miliaran itu saya yang tanda tangan, tapi uangnya tidak masuk, saya masuk di rekening perusahaan. Di saat itulah saya mulai berpikir, saya bekerja dengan penghasilan yang sama dari tahun ke tahun, tapi yang kaya tetap bos yang kaya. Saya sebagai karyawan ya tetap seperti ini penghasilannya. Lalu mulai berpikir bahwa kalau saya bisa mengelola perusahaannya orang, kenapa saya tidak buat perusahaan sendiri dan saya kelola? Ilmu yang saya terapkan kan ilmu yang sama sebenarnya. Bahkan pemilik, owner perusahaannya itu tidak punya ilmunya. Justru ilmunya ada di saya. Nah, saya mulai berpikir, wah ini saya hanya dibayar sekian ini, tapi mereka yang menikmati hasilnya luar biasa. Bisa dibayangkan kalau satu foyek itu kapal berlayar dengan kontrak 1,5 M, itu keuntungannya mencapai sekitar 500-600 juta. Itu per foyek. Artinya per sekali jalan. Satu bulan kalau 2 kali jalan, taruhlah bersihnya 1 M atau 900 juta. Saya tetap dibayar dengan hal yang sama. Sementara ilmunya sebenarnya kan ada di saya. Maka saya berpikir saya harus dirikan perusahaan. Ya, ketika awal mendirikan perusahaan, apa yang terjadi? Ya, memang terseok-seok. Belum punya nama. Bendera saya belum dikenal orang. Terseok-seok. Tapi yang membuat saya bertahan adalah bahwa saya punya mimpi besar. Bahwa suatu saat mimpi saya harus tercapai. Bukan hanya saat ini. Apa yang saya rasakan hari ini, itu hanya sebuah proses saja. Mimpi saya jauh besar. Pada tahun kedua, perusahaan saya mulai berkibar. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini sudah kewalahan. Dari 4 perusahaan itu sudah kewalahan. Sekian banyak order. Bahkan, kalau boleh saya bilang, malam jam 2, jam 3 pun HP masih bunyi di kontak orang, saya tetap terima. Karena itu adalah bagian dari pelayanan saya yang saya harus kerjakan untuk orang lain. Jadi inti yang namanya sukses itu adalah, satu, dimulai dulu dari cara kita berpikir. Harus positif. Yang namanya membangun usaha, ada kendala? Banyak, Pak. Banyak sekali, Bapak Ibu. Kendala banyak sekali. Apakah jatuh bangun? Iya, betul, jatuh bangun. Bahkan saya pernah menghasilkan uang yang untuk 1 minggu saja tidak mampu untuk membiayai hidup. Tapi saya bertahan. Kenapa? Karena saya punya mimpi besar. Dan proses itu sakit. Tapi apa yang orang lain lihat, endingnya saja ketika kita sudah di atas. Orang tidak pernah lihat prosesnya dari bawah ke atas. Manusia itu selalu melihat hasil akhirnya, tapi tidak pernah melihat bagaimana prosesnya. Jatuh bangun, jungkir balik, tidak pernah ada yang lihat. Saya menghabiskan banyak waktu untuk memulai usaha saya. Sampai pada akhirnya semua orang sudah kenal, dan saya juga mulai mengenalkan perusahaan saya melalui internet. Bahkan kapal-kapal asing seperti dari Australia, Amerika, Jepang, Inggris, banyak yang saya urus. Dan orangnya sendiri tidak pernah ketemu saya. Mereka hanya baca company profile saya. Ketika mereka beremail, saya balas emailnya, saya kirimkan company profile, pengalaman pekerjaan yang sudah saya kerjakan, tanpa harus ketemu. Itulah fungsinya. Bahwa kita juga harus upgrade dengan kemajuan teknologi. Kita tidak bisa monoton dengan apa yang kita ada saat ini. Jadi ketika dunia berubah, kita juga harus ikut bersinergi dengan perubahan. Tidak serta-merta apa yang kita lakukan hari ini kemudian sudah sukses, kemudian bertahan pada kondisi itu, ya mohon maaf, berharap saja akan tergilas dengan waktu. Kenapa? Dunia zaman sekarang, perubahan itu dalam satu hari akan banyak. Kita tidak perlu menghitung tahun, cukup menghitung hari saja perubahannya sudah banyak sekarang. Jadi tips-tipsnya yaitu, satu, pikirkan dulu apa yang kita ingin capai, kemudian berpikir positif, harus siap mengalami yang namanya sakit ketika memulai. Terus ingat bergaulnya dengan orang sukses. Kenapa? Lingkungan bergaul kita sangat mempengaruhi. Kita selalu berpikir ingin sukses, tapi kita selalu bergaul dengan orang-orang negatif. Mohon maaf, itu tidak akan pernah terjadi. Karena itu saya pernah alami. Jadi saya bicara tentang pengalaman saya di sini. Bahkan hari ini saya selalu berpikir bahwa
saya akan menambah armada, dan memang saya tidak perlu modal untuk menambah armada. Orang lain yang menawarkan armadanya untuk saya ke Lona. Jadi kesuksesan itu untuk teman-teman semua, saya tahu teman-teman juga sudah sukses di bidang masing-masing. Tetapi jangan pernah berpuas diri, tetap bersyukur, tapi jangan pernah berpuas diri pencapaian hari ini. Kita tetap harus waspada, kita tetap harus upgrade, karena apa yang kita kerjakan hari ini, itu diikuti oleh perubahan dunia, maka kita juga harus berubah. Kita tidak boleh hidup monoton. Kalaupun ketemu di jalan namanya batu kerikil atau gundukan-gundukan tanah, itu biasa lah. Setiap pekerjaan ada resiko. Tapi jangan pernah pikirkan resikonya. Pikirkan saja solusinya. Jangan karena menghadapi resiko, kemudian kita mundur. Jangan, tidak perlu menyerah itu. Ketika kita sudah berjalan, yang kita pikirkan solusinya, bukan kendalanya. Ketika kita pikirkan kendala, ya yang datang kendala saja. Tapi ketika kita pikirkan solusi, yang datang adalah solusi. Silakan Bang Amir, mungkin kalau ada teman-teman mau sharing atau bertanya, silakan.